daripada orang tua kita bikin pusing, lebih baik kita buang aja ke panti jompo gimana? Pokoknya daripada ibu kamu di panti asuhan sekarang lebih baik saya buang percuma. Untuk terus melangkah, ku relakan semua ini untuk tak bertahan. Hanya doa yang selalu ku panjatkan, semoga ku tabah karena semua ini hanyalah coba. Gini anak udah nggak pada tahu diri, udah digedein begitu udah nikah, sekarang udah lupa sama orang tua pak. Ini aku antar tempat buruh sialah, kasihan anaknya nggak ada yang ngurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rasul, tak setiap hari kayak gini ngerepotin terus. Ini buat sarapan Bu nanti ya. Makasih ya Zul. Iya. Nah ini Pak Kawinnya mau dimandiin apa gimana? Iya, ini mau dimandiin. Orang udah berapa hari ini belum dimandiin, udah 3 hari nggak dimandiin, mencret lagi. Kayak gini anak udah nggak mau pada datang ke sini. Udah berapa hari ini udah cuma dilapin terus. Walah, yaudah tak panggilin Mas Buyung ya Bu, biar dibantuin mandiin. Oh iya. Yaudah saya panggilin bentar ya Bu. Iya, walah tiap hari kayak gini ngerepotin kamu terus yuk. Gak apa-apa Bu, saya panggilin bentar ya. Iya. Bu Iya Pak. Eko sama Pendi apa enggak pernah kesini? Ya, dia mungkin lagi sibuk, Pak. Yang penting sabar. Namanya udah pada punya keluarga, Pak. Yang penting ibu masih sehat, bisa ngurusin bapak. Waalaikumsalam. Nih, mau dimandiin, Bu? Iya. Dia mau dimandiin, tapi kan tadi Surya bilang katanya nanti suruh bantuin. Oh iya, nanti saya ini aku bantuin apa? Iya. Angkat Pak Kawinnya. Iya, angkat iya. Pak, ya. Aduh, pelan-pelan. Iya, ya, Pak, iya, Pak. Pelan-pelan. Ya Allah. Ayo, Pak. Ya Allah. Ayo, Pak Kawin, ngatati Pak ya. Ya Allah. Ayo, Pak. Astagfirullah. Pak, duduk, Pak. Duduk, Pak. Ya Allah. Duduk, Pak. Yang sabar ya, Pak Kawin. Mudah-mudahan cepat sembuh, Pak. Walah, kayak gini setiap hari. Udah ngerepotin tetangga terus, Pak. Alah, nggak apa-apa, Bu. Selagi saya masih mampu, masih sehat, nggak apa-apa, Bu. Ibu nggak usah sungkan-sungkan minta bantuan sama saya ya, Bu, ya. Namanya tetangga ya pasti saling tolong-menolong lah, Bu. Lah, ini sabunnya mana, Bu? Lah, nggak pernah pakai sabun. Kalau pakai sabun itu alergi. Oh, Pak Gawing alergi sabun, loh, ini. Iya. Udah nggak apa-apa, yang penting dimandiin. Ini aja tadi kalau nggak mencret aja nggak saya mandiin. Tiap hari cuma saya lap-lapin aja. Minimal Pak Gawing harus dimandiin, Bu, sehari sekali lah. Kalau pagi apa sore, sorenya dilap atau gimana lah, Bu. Ya ini hari-hari ya cuma dilapin aja. Udah kali ya, Pak. Udah. Sarung. Udah ini, udah bersih nih, Bu. Ya Allah. Kamu yang sabar, Pak, ya.
Mudah-mudahan di balik semua cobaan ada hikmahnya, Pak, ya. Udah, Bu. Ini, Bu. Biar enggak dingin, Bu. Nanti dipakai di dalam aja sarungnya. Ayo. Ini setiap hari repotin. Oh, udah enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Yuk, yuk. Duduk, Pak. Allahu Akbar. Ya udah, Mas, ini nanti biarin saya aja yang gantiin, enggak apa-apa, Mas Boyong. Kalau mau pulang ya enggak apa-apa. Oh, Ibu Surya bisa gantiin sendiri? Iya, nanti saya gantiin sendiri aja. Oh, ya udah kalau gitu. Bu, kalau gitu ya, saya permisi pulang dulu, mau ada perlu ini, Bu, ya. Iya, makasih ya, Mas Boyong. Oh, iya, Bu, ya, Bu, sama-sama, Bu. Udah. Iya. Nanti kalau mau Bu Ibu butuh bantuan enggak usah sungkan-sungkan ngomong sama saya, ya. Apa istri saya, Bu, ya? Iya. Udah, Pak Kabing pulang dulu, Pak, ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya benar-benar kasihan sama Bu Surya sama Pak Kawing. Punya anak tapi anaknya enggak peduli, enggak punya belas kasihan sama sekali sama orang tua. Kok ada ya anak durhaka seperti itu, ya? Ya Allah. Ya, alhamdulillah kamu datang, Pen. Ini Bapak kamu habis tak mandiin, orang kemarin mencret, jadi ya saya mandiin. Oh, baru mandiin. Iya. Ya udah, berarti kan. Ini saya mau ngambil gabah dulu, ya, Bu, ya. Loh, itu mau dibawa ke mana, Pen? Orang gabah tinggal satu kok malah mau dibawa. Itu aja pemberian orang, Pen. Bu, anak saya itu 3, Bu. Butuh makan. Ya Allah, Pen, gabah tinggal satu aja pemberian Pak Saring kok malah mau dibawa, Pen. Ibu mau makan apa kalau mau kamu bawa, toh, Pen? Orang kamu yang udah masih sehat kok malah mau bawain gabah itu tinggal satu buat makan. Iya, ibu aja gak ada, Pen. Kan diam loh, Bu. Bapak kamu itu udah sakit. Diam. Berisik. Jangan dibawa, Pen. Bendy, jangan dibawa, Pen. Bendy, jangan dibawa, Pen. Orang gabah tinggal satu aja kok mau dibawa, toh, Pen. Bu, ibu bisa diam gak sih, Bu? Itu buat makan sama bapak kamu, toh, Pen. Medit bener loh kamu. Ya bukan medit, kamu kan masih muda bisa cari, toh, Pen. Bang bapak udah nggak bisa cari, udah bapak sakit-sakitan kok malah mau dibawa, toh, Bu, Pen. Bu, saya ini anak ibu bukan sih, Bu? Ya anak ibu, tapi kan bukan caranya kayak gitu, toh, Pen. Tapi kok perhitungan kayak gini sama anak? Halo, Pendi, jangan dibawa. Nyesel saya punya orang tua kayak ibu. Pen, jangan dibawa, Pen. Pendi, jangan dibawa, Pen. Pendi, ya Allah, Pen, jangan dibawa. Apa coba? Oh iya, hari ini hari Minggu, libur lah, Mas, lah kerjanya. Mas, aku mau ngomong sama kamu loh. Ngomong apa? Kamu kasihan gak sih sama Budi Rusia sama Pak Gawing itu? Siapapun orangnya, kalau orang itu waras, pasti kasihan sama keadaan Pak Gawing sama Bu Rusia. Pak Gawing juga udah gak bisa ngapa-ngapain loh, Mas. Lah iya, itu yang Mas heran. Mas, suara. Itu suara. Itu Bu Surya itu minta tolong itu. Minta tolong itu, Mas. Tolong. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu kenapa, Bu? Hah? Astagfirullahaladzim. Bapak itu tadi ambil air malah jatuh. Ya Allah, Bu. Berdiri, Bu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hati-hati, Bu. Ibu enggak apa-apa? Ya enggak apa-apa, tapi ya pada sakit, Bu. Astagfirullahaladzim. Ayo, bawa masuk, bawa masuk, bawa masuk. Astagfirullahaladzim, Bu. Hati-hati, ya, Bu. Sampai sebenarnya udah hati-hati, tapi namanya kecelakaan tahun, kok jatuh. Bu, ya Allah, Bu, kok bisa jatuh sih, Bu? Udah, Bu, duduk sini. Sini, Bu. Duduk, Bu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mana yang sakit, Bu? Ya, cuma sakit ini, Bu, ini kakinya Bu. Yang sakit. Mana? Dipijitin, deh. Astagfirullah. Ini, Pak, tahu, tadi Bu Surya jatuh saat mau ambil air untuk merebus air, Pak. Astagfirullah. Jatuh kayak gini, toh, Pak. Udah. Ini anak Ibu harus tahu kondisi Ibu, Bapak. Ini sudah benar-benar mengkhawatirkan, Bu. Dia marah enggak kalau dipanggil ke sini? Sudah, enggak apa-apa, nanti urusan saya, ya, Bu, ya. Dek, kamu tolong jagain Bu Surya, ya. Iya, Mas. Dah, hati-hati, Bu, ya. Tak, iya. Panggil anak Ibu dulu, ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ibu, Assalamualaikum. Salam. Apa, Yung? Sehat kok. Mau kemana kamu? Pergi, ada urusan. Ah, spending dulu urusan kamu. Lebih baik sekarang kamu pulang saja ke rumah orang tua kamu. Emangnya kenapa sih, Yung? Ini, ibu kamu tadi jatuh kok. Kakinya tergelincir. Bengkak kakinya itu, ibu kamu itu. Namanya juga sudah tua, yuk. Ya kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Tolonglah, kamu lebih perhatian lagi sama kedua orang tua kamu. Udahlah, aku mau ada urusan penting lah. Kok, urusan ini lebih penting. Ini tentang keselamatan orang tua kamu, kok. Eh, saya perhatiin kamu kok cara peramah sama orang tuaku. Kamu mau ngasih harta orang tuaku kamu, ha? Saya menolong orang tua kamu ikhlas. Saya enggak minta pamrih kok. Eh, kok? Astagfirullahaladzim. Kok ya tega sekali anak-anaknya sama orang tuanya. Udah tahu orang tuanya sakit malah enggak ada yang peduli, ya Allah. Kasihan sekali timnya Pak Gawi sama Bu Surya. Gimana ini? Nah, itu sudah berapa hari itu Bu Rusia sakitnya? Oh, barusan, Pak, tadi pagi itu mau ngerebus air, jatuh, Pak, di belakang. Kasihan banget. Memang anaknya nggak pernah kesini? Anaknya kalau kesini itu cuma ngambil barang larang itu. Diambilin sampai Bu Rusia aja mau masak, aja nggak ada bahan, Pak. Astagfirullahaladzim. Bu. Iya, Pak. Wah, tadi ibu jatuh. Iya. Orang tadi mau pikirkan mau ambil air, mau rebus air, tapi malah jatuh di belakang situ tadi. Ya, Bu yang sabar, Bu, ya. Pokoknya yang penting sehat dulu. Biar bisa merawat bapaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bu? Ini kakinya yang masih sakit. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini apa yang itu? Ini, Pak. Hati, Bu, kamu tadi jatuh, Pak. Kok sendirian kamu, Nak? Istrinya kok nggak diajak? Ada apa lagi sih, Bu? Manggil-manggil. Orang tadi ibu mau ambil air, mau rebus air, malah jatuh. Ibu kecicilan terus sih, jadi orang sih. Mas, ngomong yang sopan. Saya ke depan sebentar, Mas. Sini, Mas. Kamu ngomong sama orang tua kamu.
Sini. Dulu sini, Mas. Apa sih, Pak? Kamu sebenarnya nggak ngerti, apa enggak kondisi orang tuamu kan seperti ini. Hah? Kondisi gimana sih, Pak? Itu kan biasa sakit-sakitan, bapakmu udah lama sakit. Saya tanya sama ibumu kan, kamu nggak pernah kesini. Sini paling ngambil apa kamu kesini? Pak, asal bapak tahu ya, Pak. Saya ini punya keluarga loh, Pak. Juga kan di sini, anaknya juga bukan saya doang loh, Pak. Ada dua, yang satu Eko. Ben, tadi mamasmu sudah saya kabarin, ya. Tapi ya itu, mamasmu nggak peduli sama orang tuanya. Duh, itu kan bukan urusan saya. Astagfirullahaladzim, Ben. Sesibuk-sibuknya kamu, serepot-repotnya kamu tidak boleh mengabaikan kedua orang tua kamu. Dulu seperti itu juga, Ben. Sekarang begini aja loh. Itu kewajiban anak itu ngurus orang tua. Kamu harus paham itu. Kalau yang satu enggak berarti satunya. Benar kamu punya saudara, benar. Tapi kan ini orang tuamu darurat kondisinya. Bilangin kok malah. Loh kok? Itu. Sini kok, ke rumah ibu. Ibu dikerumun banyak orang, bikin malu. Cepat sini. Gini loh, Mas Pendi. Enggak seharusnya seperti itu, Mas. Kamu itu sebagai anak. Yuk, kita pulang aja yuk, daripada kita nanti kesalahan. Pak, pulang dulu, Pak. Iya, iya, mari. Pak, pamit dulu, Pak. Oh iya, iya. Pak, pulang dulu, Pak. Ya. Jadi gini loh, Mas. Itu mumpung kedua orang tua masih hidup. Oke. Kalau ibu sampean itu sehat enggak apa-apa. Itu tadi tuh habis jatuh masalahnya. Maksudnya gitu loh, Mas. Saya bukannya ikut campur, itu kewajiban saya sebagai kepala desa. Jadi harusnya bisa dimengerti lah. Apa salahnya ini seminggu sekali, apa tiga hari sekali tengok orang tua. Namanya juga orang sudah tua, udah sakit-sakitan. Jadi gitu loh, Mas. Bisa dipahami kan kata-kata saya. Gitu, harus bisa. Ada apa ini? Mau rame-rame di rumah ibu saya. Udah duduk sini, Mas. Duduk. Coba lurah. Jadi begini, Mas Eko sama Mas Benny seperti anak-anaknya berusia. Saya sebagai kepala desa, kalau melihat kondisi seperti ini, saya ikut prihatin. Saya nggak kurang-kurang. Setiap seminggu sekali istri saya suruh nganterin apa ke sini, bantuan dalam bentuk apapun. Tapi yang saya heran, saya sampai di sini nggak ada apapun, barang-barang nggak ada semuanya. Saya cuma berpesan untuk kalian berdua, mumpung kedua orang tua kalian masih hidup, masih sehat, masih bisa bicara, tolonglah berikan perhatian lebih. Itu aja kok, nggak banyak-banyak. Oh, kalau masalah orang tua saya itu udah kewajiban saya, Pak Lurah. Jadi Pak Lurah nggak perlu repot-repot. Pak Lurah tuh yang penting ngurus desa aja. Benar itu, Pak Lurah. Ya kan, Dol? Ya iyalah. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Lurah. Urusan orang tua saya ini biar saya urus, saya sama Pendol, karena saya yang anaknya. Oh iya iya. Ya, jadi Pak Lurah silakan ngurus kepentingan di desa aja. Yaudah, saya tak permisi dulu karena saya ada kepentingan di balai desa. Iya, Pak. Iya, Pak. Mari. Hati-hati, Pak. Iya. Bu. Iya, Pak. Saya mau permisi dulu, Bu, ya. Iya. Sehat-sehat, Bu. Iya, Pak. Mudah-mudahan lekas. Nanti kalau Ibu butuh apa-apa, amin, ke tempat saya, ya. Iya, iya, Pak. Ya, saya permisi, Pak. Iya. Bu. Assalamualaikum. Mari, Mas Eko, Mas Fendi. Iya, Pak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Saya pesen sama Mas Buyung ya, itu harus selalu dipantau karena kondisinya darurat. Oh iya, Pak. Jadi kalau nanti ada apa-apa segera laporkan ke saya. Oh iya, Pak. Ya, Pak.
Pulang Pak, pulang. Ini mau ke desa sebentar. Oh, iya. Ini Mas Buing mau kemana? Ini Pak, ada keperluan sama Pak Sunep. Oh. Salah jual di tanah dulu Pak. Yaudah Mas Buing, saya pergi dulu ya. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Ada apa sih, Mak? Hah? Ada apa? Kenapa sampai Pak Lurah datang-datang ke sini juga? Hah? Nyuruh tetangga manggil-manggil saya juga. Sudah tua, bukannya sabar dan tawakal, malah malu-maluin anak terus ibu ini. Jawab, Bu! Kamu ini kok orang udah gak mikir lagi, udah digedein. Kamu ini udah tahu orang tua sakit, dia tanpa kesini nengok ini ibu aja enggak, malah datang-datang marah-marah toko. Bukannya kamu malah gimana nolongin ibu, orang ibunya malah jatuh, sudah tahu bapaknya kayak gini, malah datang marah-marah toko. Halah-halah, bu, ya namanya orang sudah tua ya kayak gini, kayak bapak ini, udah gak bisa apa-apa, wajar orang udah tua, motor aja lu udah rusak, bobrok kok. Ya seharusnya kamu ini ya mikir, orang tahu udah tua, orang tuanya mah tanpa kamu datang aja enggak toko. Ya bu, namanya saya sudah punya istri, punya pekerjaan, repot lah. Usahain terus. Anak saya tuh 5 bu, makanya tuh banyak-banyak mumet kepala saya tuh. Cuma masalah kayak gini aja, kamu nelpon-nelpon loh, saya kan jadi gagal urusan saya nih. Loh, anak gak cuma saya buang, kamu juga anaknya. Loh, tapi kan kamu yang sering makan berasnya ibu itu. Loh, jangan salah, kemarin waktu itu ya, kamu jual apa? Kambing ibu. Lah, ya wajar loh kalau saya jual kambing ibu, dulu itu yang beliin saya kok. Hah? Loh, itu juga ya wajar kalau saya ngambil. Saya juga anaknya kan. Dah, pokoknya sekarang ibu sama bapak bawa ke rumah kamu. Saya nggak mau. Bawa ke rumah kamu. Kamu lah. Kamu jangan bantah kakak. Kamu namasnya. Dahlah, daripada orang tua kita bikin pusing, lebih baik kita buang aja ke panti jompo gimana? Bu. Dah, sekarang daripada ibu nyusahin anak-anak ibu, sekarang ibu saya titipin ke panti jompo. Ayo. Ya Allah, kok saya jangan titipin ke panti jompo, kok. Angkat itu. Ya Pak. Ya Allah, ayo. Jangan ayo Pak. Ke panti jompo. Gak usah tiduran loh Pak. Saya gak mau. Pak, ayo. Pokoknya saya gak mau kok. Di sana itu ada yang ngurusin daripada ibu nyusahin anak-anaknya ibu. Pokoknya aku gak mau. Oke, okay, kalau ibu nggak mau, dah karungin aja dong. Orang tua nyusahin anak-anaknya ada percuma, udah miskin juga. Orang nyusahin. Diam, Bu! Diam, Bu! Udah, Bang! Kamu coba, Bang! Doa yang selalu ku panjatkan.
semua ini hanyalah cobaan. Apa-apa nggak apa-apa ya, Dol ya? Tenggelamin aja. Daripada nyusahin kita loh. Bener juga ya. Daripada nanti kita ngurusin harta kita habis. Udah yuk. Ya, cepet. Kas mau dipindahin ke rumah saya. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Iya, Dek. Kita coba lihat yuk Pak Degawi sama Budi Rusia. Emangnya kenapa? Tadi tuh aku lihat Mas Eko sama Mas Bendy itu bawa kantong. Aku curiga loh, Mas. Terus gerak-geriknya mereka mencurigakan enggak? Iya, karungnya itu tuh gerak-gerik. Hah? Gerak-gerak karungnya. Astagfirullahaladzim. Makanya itu kita lihat dulu yuk. Jangan, Dek. Coba kita lihat yuk. Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Nggak ada, Mas. Benar berarti kecurigaanku. Ya Allah, Dek. Jangan-jangan Pak Gawi sama Bu Surya mau dibuang sama Eko sama Pendi, Dek. Nah, makanya itu, Mas. Yaudah, kita langsung aja ke tempat Pak Lurah, yuk. Kita lapor Pak Lurah. Ayo, Mas. Astagfirullahaladzim. Dol, demi kesejahteraan kita, Dol, kita relakan kedua orang tua kita, Dol. Betul kok. Saya banget ingin sekali nyemplungin ini orang tua ini. Dol, yang paling dulu yang mana dulu nih? Bapak dulu lah. Iya, karena tidak bertanggung jawab bisa bahagiain kita, Dol. Mencret terus. Selamat jalan orang tuaku yang mengsarakanku. Bapak kurang ajar, siap-siap kamu. Iya. Kau, hei, kau perlu alat ini. Pak, tolong pak. Keterlaluan kamu. Hei, ini apa ini? Hei, pak, tolong pak. Hei, jam. Jam, duduk kamu. Ini, apa? Hei, Eko. Kalian memang gila kalian. Tolong, kamu ini pembuat perencanaan. Kalian itu gak punya otak. Goblok. Ini kan orang tua kalian sendiri, ha? Otaknya di mana? Kalian sini. Ini mata kalian lihat. Lihat mata kalian. Ini bapak kamu ini. Ini bapak kamu. Ini ibu kandung kamu. Otaknya di mana naruhnya ini? Ha? Kalian duraka kalian. Kalian ini benar-benar manusia biadab, berarti iblis. Otaknya sudah enggak dipakai lagi. Setan kalian ini. Ini orang tua kalian loh, ha? Bisa-bisanya kamu dikai giniin, ha? Hati nurani kalian di mana? Ha? Akal sehat kalian di mana? Sudah tahu orang tua kalian, bapak kalian lagi sakit. Kamu tega-teganya kamu membuang kamu, ha? Anak duraka kamu. Astagfirullahaladzim. Ho! Pen! Ini ibu kamu, ini bapak kamu, ini orang tua kamu.
Ibu kamu yang melahirin kamu, bapak kamu yang mencari nafkah. Seperti ini balasan kamu terhadap orang tua. Apa kalian nggak berpikir, orang tua kalian susah payah mencari nafkah, membesarkan kalian, tanpa memperhitungkan itu semua. Bapakmu kerja mati-matian siang malam. Itu untuk siapa? Untuk anaknya, untuk keluarganya. Ingat, azab Allah pasti akan turun pada kalian, karena kalian sudah berani durhaka kepada kedua orang tua kalian. Lihat, Pak Gawing, Pak Gawing meninggal, Pak. Ini semua gara-gara kalian. Bener-bener anak durhaka, anak setan kamu. Sudah tidak ada penyesalan lagi. Seharusnya kalian sebagai anak itu bisa berbakti kepada bapak dan ibu kamu. Kopen. Ya Allah, enggak seperti ini caranya kamu. Mereka harus dihukum seberat-beratnya, Pak. Sesuai apa yang mereka lakukan, Pak. Baik, Pak. Ayo, silakan bawa ke kantor, Pak. Enggak perlu penyesalan. Ini semua sudah terjadi. Ayo, Pak, bawa ke kantor, Pak. Pasti berhenti.